Sediakan satu wadah bersih. Bahan yang saya gunakan adalah bedak Viva tabur. Ini harganya cuma Rp2.500. Kadang ada yang jual Rp3.000, ada yang jual Rp2.000. Untuk nomornya, Bunda Sisti bisa menggunakan nomor 5, nomor 4, ataupun nomor 3, karena ada 3 nomor. Ini saya gunakan yang nomor 5. Warnanya agak pink-pink gitu. Oke, tuangkan sini bedak pipa taburnya. Kemudian kita akan tambahkan dengan bahan kedua. Bahan kedua yang saya gunakan adalah Fair and Lovely. Untuk ini saya gunakan yang saset, harganya cuma Rp4.000. Kita campurkan aja sini. Oke, kemudian dua bahan ini kita aduk. Kemudian setelah bahannya tercampur rata, Bunda Sisti bisa menambahkan dengan sedikit air mawar. Tambahkan air mawar sini. Tambahkan air mawar sini. Kemudian kita aduk lagi. Oke, Bunda Sister, aduklah bahan ini sehingga tercampur rata. Oke, setelah tercampur rata, bahan akan tidak seperti ini, Bunda Sister. Menjadi krim yang sangat cantik. Setelah ini, Bunda Sister bisa menyediakan satu wadah bersih untuk menyimpannya, agar mudah untuk menyimpan dan memakainya kembali. Oke, wadah yang ada tutupnya. Wadah apapun yang ada tutupnya. Kita masukkan sini. Oke, Bunda Sister, jadi seperti ini. Oke, kita tutup. Dah, seperti ini. Dah jadi krim kita. Jadi krim ini dapat digunakan sebagai alas bedak atau foundation, ataupun krim ini dapat digunakan seperti krim saja, tidak perlu gunakan bedak lagi pun nggak apa-apa, sudah bagus. Oke, dan krim ini dapat digunakan di siang hari ataupun di malam hari, karena krim ini sudah mengandung UV. Karena Fair and Lovely-nya sudah mengandung tabir surya, jadi digunakan siang hari sudah aman. Oke. Jadi cara makainya, oleskan aja merata pada kulit wajah sebagai foundation ataupun sebagai bedak. Oke, Bunda Sister, bahan ini dapat digunakan sebagai foundation ataupun sebagai bedak krim. Oke, jadi gunakan sebagai foundation bisa, digunakan sebagai bedak pun bisa. Cara makainya, Bunda Sisti dapat menggunakan bahan ini di pagi ataupun di malam hari. Oke, seperti ini aja, oleskan merata.
Setelah digunakan, tutuplah kembali. Oke, krim ini dapat digunakan sampai 3 minggu. Itu saja untuk tips hari ini. Semoga tips ini bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di lain video.